Terima kasih kerana anda setia menonton Abang Cantik TV. Dan seperti biasa, sebelum kita menyaksikan rancangan seterusnya, kita saksikan dulu nostalgia iklan. Dunhill. Kekuatan, ketangkasan, pertarungan untuk menggondol kejuaraan. Perlis Grand Prix Kebangsaan 1995. Saksikanlah kehebatan sepak takraw yang paling mendebarkan di Malaysia. Perlis Busu Hitam Emas. Saksikan kemuncak Perlis Terbuka Pulau Pinang, Khamis 17 Ogos 10.40 malam, TV 1. Milikilah rambut dandanan salon di rumah. Salon Vidal Sassoon Antarabangsa memajukan pelbagai produk untuk pelbagai fesyen rambut. Spray on gel ini cukup bagus. Semburannya merata. Lihat, rambut tidak melekit, fesyen pun kekal. Jelas, anda boleh menikir rambut dandanan salon menawan di rumah. Spray on gel baru daripada koleksi Vidal Sassoon. Kecantikan anda, kebanggaan kami. Dan untuk nostalgia lawak kali ini, saudara, kita saksikan lawak jenaka yang menampilkan Pak Hamid Guga, Datuk Yusni Hamid, Allahyarham Datuk Jamali Syahdat bersama dengan penari-penari Sayang Dengsa. Dan rancangan ini dirakamkan pada tahun 1987. Mana dayang-dayang ni semua? Aduh. Dayang! Dayang! Ha, dengar sini semuanya. Dari hari ini aku gelar diri aku sendiri, bukan orang gelar aku. Korang mesti panggil aku Tun Tan Sri Datuk Peduka Panglima Jebat. Mana pula yang kami tahu aku ni abang tua lah panglima. Tuah dah mati, akulah gantinya. Faham? Ini apa yang korang senyum ni? Ada hidup anak-anak ni dah apa hidung terangkat-terangkat ni? Pasal? Picit cuma? Picit! Aku lepas penat bunuh orang, picit! Amboi sedapnya dayang! Kalau beginilah hari-hari gemuk badan aku. Busuk. Hey, kalau badan aku ni busuk, engkau orang semua mesti kata wangi. Apa? Apa? Wangi. Ha. Kalau tidak ni. Ha. Sekarang aku dah penat. Aku lepas bunuh orang. Engkau tahu, aku dah harga sekarang. Ah, pergi ambilkan air, dayang. Datuk nak minum kopi ke teh? Ha? Minum kopi ke teh? Aku tak nak kopi, tak nak teh. Nanti kau terubah aku, mampus pula aku. Aku suka minum air kelapa muda. Ambil sekarang. Mana ada kelapa muda? Belakang ada, cari. Tak ada, panjat. Kipas lagi. Kipas? Apa diam? Picit. Picit. Lenguh jalan jauh ni. Kalau berbusuk, dia picit pula. Aku kata wangi kan? Ha. Mesti wangi, paksa wangi. Apa dah yang ni lambat nak ambil kelab, apa yang kelapa muda ni? Dia bukan senang. Agak dia kena panjat ke, kena jolok ke kelapa tu kan nak tahu. Hei Dayang, mana kelapa muda? Ha. Apa salah lambat? Tagilkan. Woi, sulit! Okay.
Ha. Itu jantan nama. Dayang-dayang tahu tak pasal apa aku suka minum air kelapa? Air kelapa ni punya, air kelapa muda ni punya khasiat kau belum tahu. Siapa minum hilang dahaga. Engkau tahu, datuk aku minum air kelapa muda ni hingga terang ke atas ni, botak botak. Ambul. Sedapnya Dayang. Kalau dah dapat hari-hari Dayang. Oi, picit Dayang. Siapa yang menyalak rumah? Dia rasa tu macam abang tua. Mana ada tua? Tua dah mati. Eh, Dayang. Ini kau sekarang ni, orang-orang sekarang ni banyak menyamar, kau tahu tak? Ha? Ini aku dah ingat ni, ini mesti pencegah maksiat. Lebih baik kau orang lari, jom. Tak aku kena tangkap basah, nyanya ni. Cepat! Kau dah nakal sekarang ni, cepat. Oh, tak mungkin. Aku mungkin. Tua, Ubat. Mungkin. Oh, abang tua. Ha. Apa khabar, abang tua? Khabar baik. Ha, sini naik tu. Cepat. Aku datang kemari disuruh oleh raja suruh bunuh kau. Cik! Tua. Kerana oleh kau lah aku jadi begini. Eh, aku benar-benar ni nak bunuh kau disuruh oleh raja. Itulah aku cakap, engkau ni bang tua, kenapa jadi begini? Eh, kerana dia engkau, aku jadi macam ini. Eh, kenapa orang yang hukum kau tu, kau tak nak lanyak? Yang kau nak lanyak aku pasal apa? Tapi Jebat, aku belum mati. Yang kau pergi mengamuk buat apa? Kau derhaka lah. Tua, kau silap. Kalau kau masih hidup, mengapa kau tak telefon dengan aku? Inilah yang kau tak faham. Macam mana aku nak telefon? Telefon kat kampung semua dirosakkan oleh orang. Ha. Oh, itu pasal aku buru dia orang langgar pondok telefon. Patah semua. Betul? Ada lagi satu perkara. When you not send to me the telegram? Oh. You speak English, ha? Huh? No, little. Okay, I tak kira. Kerana aku disuruh dia raja, aku panglima tak setia. Aku mesti bunuh kau. Tapi siap. Tua. Aku rela mati di tangan kau. Baik. Kalau kau betul-betul lah ingin membunuh aku. Siap. Kau bunuhlah. Engkau tikamlah sekehendak hati engkau. Aku tahankan dada aku ni di mana juga engkau nak tikam. Baik. No bulu. Siap. Nanti dulu. Apa kehendak kau sekarang? Sekarang gua nak cakap. Apa dia? Selagi keris Taming Sari ini ada di tangan gua, tidak siapa yang boleh bunuh wak. Oh, walaupun peluru pandu tembak dari aku memang tak tembus. Wah, nampaknya kau sekarang telah begitu takbur, Jebat. Dia dah takbur. Ha, cakap sekali lagi padaku. Tunjukkan padaku keris itu. Tunjukkan keris itu padaku. Baik. Ha, sedialah kau pula untuk mati. Cuba kau lihat. Ah, Cis, kau adalah panglima dayus. Bukan dayus, panglima penipu. Merampas senjata orang apabila orang tak tengok.
Aku tidak mau membunuh kau walaupun kau masih gagah. Dan bertang Panglima Melayu membunuh kalau orang tidak bersenjata. Ambil. Baik, aku terima. Tetapi keris wanita cabut ulu. Siap. Siap. Hei! Pak! Pisonyo panguten. Maafkan aku cepat. Aduh, aku diperintah oleh raja ini cepat. Aduh, yo panget panguten. Cepat. Sebelum kau menambahkan abad terakhir, adakah apa permintaan kau cepat? Abang tua, cepat. Izinkanlah den. Mohon. Pinta satu, ya, iyalah, katakan iyalah. Bawalah den menghadap kepada Gajo. Iyalah tu. Karena den nak minta maaf, den dah mendahako. Iyalah, anak Melayu walaupun telah derhaka, dia akan menyedari kesalahannya dan dia akan minta maaf. Apa aku bawa untuk bertemu dengan raja? Adolai. Adolai? Adol. Apa dia? Sebelum den mengembuihkan nafas yang terakhir, izinkanlah den menyanyi dalam hiburan malam itu. Dah nak mampu pun nak nyanyi lagi. Ayolah. Masih sedaya ni. Silakan. Jangan berdiri. Janganlah tuan-tuan. Keganaslah, ku jadi begini. Sudahlah, cepat. Aduh, ada lagi satu. Ada lagi. Bapak pun tanya. Sampaikanlah salam kasihku pada M. Sarip. Apakah pesanannya? Suruhlah dia kuihkan badannya. Insya Allah, cepat. Bawalah mengucap cepat. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Cepat. Lihat. Lihat. Maaf ya, apa cerita? Tapi kau ni. Menyanyi bagus. Main muzik pun bagus. Ada satu je. Apa dia tu? Apa dia tu? Macam kuda belang. Macam kuda belang? Kuda belang. Apa yang kuda belang tu? Tengoklah baju kau. Tak kena. Tak kena. Tak kena. Tapi ni. Ni biasa nampak ni. Mana kau ambil? Apa? Ini biasa nampak baju ni. Rasa macam baju aku ni. Aku beli, Rip. Kau ni pula tak boleh sama kara. Okeylah, Mek Sang. Apa halnya kau datang? Aku tuntut janji, Rip. Janji apa ni? Dulu masa show 60-an, kau suruh aku main tamrin aja. Jadi? Aku tuntut janji. Sekarang kau mesti bagi aku menyanyi dekat hiburan minggu ini. Betul, memang aku ada janji dulu apa ni nak bagi kau menyanyi kan. Tapi nampaknya dah terlambat sikitlah, Mek. Kau itulah, kau tengok aku berapa punya rugi. Kau tengok baju ni, kasut semua pun aku baru beli. Ni apa yang bising-bising ni? Hey, aku dah pandai. Togi halus, togi kasut semua aku dah beli. Sabar. Eh, apa yang bising-bising ni? Alah ya. Ganggu aja lah yang ni. Kenapa? Yelah. Ini tengok. Adik tengoklah. Macam mana abang tak angkat hati? Dia, hari tu dia janji. Dia kata nak bagi abang menyanyi. Tapi dia tak mau bagilah, Yang.
Alah, biarlah dia nyanyi. Kita pergi taman bunga lagi baik, bang. Ha? Kita pergi taman bunga lagi baik. Kita pergi taman bunga? Ya. Eh, bagus. Ha. Kita boleh tengok ikan lambam Jawa. Jomlah, kita pergi. Eh, Perli ke? Nostalgia TV kita berhibur dalam rancangan hiburan minggu ini yang dirakamkan pada tahun 1987. Rancangan yang diacarakan oleh Kumpulan Pelangi dan Datuk Yusni Hamid. Bersama artis undangan mereka seperti Allahyarham M. Syarif bersama Kumpulan Zurah 2, Chandra Rakesh, Pak Hamid Gurga, Allahyarham Datuk Jamal Syahdat, Evan Low dan penari-penari Sayang Malaysia pimpinan Farah Datuk Sulaiman. Salam bahagia para penonton yang kami hormati sekalian. Selamat malam dari kami Kumpulan Pelangi dan juga Yusni Hamid. Apa khabar Yusni? Khabar baik. Apa khabar John dan Ali? Kami berdua sihat saja. Ya Yusni, sejak kebelakangan ini jarang kami mendengar suara Yusni di curon-curon radio, juga di peti televisyen. Kemanakah menghilang Yusni? Sebenarnya saya masih lagi menyanyi. Masih lagi aktif walaupun saya jarang membuat rakaman di radio atau di TV, tapi saya masih lagi menyanyi hingga ke hari ini di sebuah kelab malam di Kuala Lumpur. Yusni Hamid, para penonton Yusni Hamid. Kasihku yang dulu, jangan bangkitkan kisah nan lara. Tidak rela ku dengar ceritanya, memeningkan kepala. Malam sepi tanpa bintang, bagai hatiku yang rimbang, memikirkan kau seorang. Coba untuk melupakan wajah tampan dan rupawan yang hilang dari pelukan. Coba untuk melupakan wajah tampan dan rupawan yang hilang dari pelukan. Broken-hearted, just a part of Beaver again. Hooray for Hazel, she did it again. I'll turn the rings of broken-hearted, she put me in. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Money, money, good. Money, money, yeah. Money.
मन एक दिल एक जान हो गए berkata
Kecantikan dan keindahan itu adalah ciptaan Tuhan. Ianya menjadi idaman setiap orang, begitu juga dengan bunga. Dan tiada yang tinggal sendiri.
namun ku takkan putus asa. Banyak berkat di dalam taman, walau seribu tahun tak apa, asalkan kembang jadi idaman. Saya tanya adik jangan marah, ini dia bunga mawar kuning. Saya tanya adik jangan